Selamat malam sahabat Dimensi Goib. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kita tim Dimensi Goib. Yang kali ini kita berada di Talang Keramat di sebuah pergudangan. Dan nantinya di sini kita akan menelusuri, mengungkap, menguak mitos apa yang pernah terjadi di sini. Dan setelah ini ada satu tim di antara kita yang coba merasakan energi apa yang ada di sekitar kita. Karena tadi sudah sempat saya jalan-jalan di sini, ya. Saya sudah merasakan ada energi yang sangat besar di daerah sini. Di samping kita sudah ada satu orang yang akan mencoba merasakan energi yang ada di sekitar kita, ya. Nanti apapun yang didapat ataupun yang didengar ataupun yang dirasakan bisa diceritakan sama kita. Mungkin ada yang terlihat ataupun yang dirasakan dari energi-energi yang di sekitar kita. Nah, jadi sahabat Dimensi Goib, kita coba untuk merasakan ada energi apa yang ada di sekitar tempat ini, ya. Nanti ada apapun yang dirasakan, ya, cerita sama kita, ya. Ada yang dirasakan? Ada yang dirasakan? Ada panas. Panas? Ada seperti panas. Terus? Ada yang mencoba mengajak ke arah depan. Mengajak ke arah depan? Ya, kalau nggak kuat nanti dihentikan. Kalau masih kuat, terus. Ya. Kita lihat ini ada pergerakan. Pergerakan di depan kita, ya. Ya, dia mau menunjukkan tempat, ya. Suatu, ya. Ada yang Anda lihat di sini, suara wanita menangis, suara perempuan, ya. Terus apalagi separuh baya. Bentuknya, wajahnya kurang begitu terlihat, tapi ada seperti badan, separuh badan sebelah kanannya ada seperti tetesan darah gitu. Ya. Ya, kita lihat ini dari tangannya ini udah bergetar, ya. Kalau tidak kuat kita hentikan. Sanggup? Sanggup. Masih sanggup? Ya. Terus apa lagi yang Anda lihat, apa lagi? Ya, apalagi yang dilihat? Ya. Ya, karena di samping kita ada musola. Musola ini udah lama, ya. Apa yang terlihat? Ada, ya. Seperti orang berjubah. Orang berjubah yang zikir di dalam musola ini. Oh, jadi katanya ada orang berjubah selalu berzikir. Terus apalagi? Dan di atas ini terlihat seperti ada sosok yang separuh badan terlihat berwarna hitam kecoklatan di sini. Hitam? Oh, itu besar, ya? Ya. Ya. Itu. Ya, itu sahabat Dimensi Goib. Jadi tadi katanya ada perempuan, ya. Ada sosok separuh badan, ya. Terus sosok apa lagi itu? Tadi katanya ada orang berzikir di musola. Ya. Ya. Ya, kita cukupkan karena saya pun melihat ini sudah bergetar, ya. Ya. Sudah enggak kuat, ya. Ya, tetap tenang, ya. Fokus saja, ya. Ya, sahabat Dimensi Goib. Ya. Jadi tadi salah satu dari kita sudah merasakan tempat ini.
dan ternyata sama seperti yang pertama saya rasakan, ada sosok ya seperti apa ya, badannya tidak utuh ya, sosok perempuan. Dan setelah ini kita akan tanya nih sama warga yang di sini ya. Di samping kita sudah ada salah satu ya, penjaga ya di sini di pergudangan ini. Kita berbincang-bincang dulu sama bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Ya. Saya bicara sama bapak siapa, Pak? Fuad. Bapak Fuad. Ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar, Pak. Bapak Fuad. Ya, Bapak Fuad sudah lama di sini, Pak ya? Sudah sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun, ya. Di sini kalau saya boleh tahu nih, tugas Bapak sebagai apa di tempat ini? Tugas saya di jaga malam. Wah, Bapak Fuad nih jaga malam, ya. Ya, jadi seperti ini, Pak. Jadi selama Bapak Fuad jaga malam, mungkin ada yang Bapak pernah terlihat ataupun Bapak rasakan di tempat ini? Ya, sebenarnya ada. Di sini kan adanya yang tidak ada kaki sebelah. Oh ya. Nah, ada kaki-kaki di sebelah kan. Tongkat. Lalu yang di sini namanya Betino. Betino kan musim ini bajunya jalannya menurun. Kata Bapak Fuad, yang pertama di sini ada perwujudan atau sosok yang kakinya tidak sebelah, Pak. Iya. Ya, kakinya tidak ada sebelah, dia memakai tongkat, Pak. Tongkat. Ya? Tongkat. Dan di sana ada perempuan. Apa perempuan yang jalannya mundur? Iya. Jalannya mundur. Terus setelah itu masih ada lagi, Pak? Yang di sini tanjakan, ya. Hmm? Atau sama ini, no. Apa itu, Pak? Binatang ya, apa namanya? Di hewan. Tapi ya ada gum setak. Oh iya iya. Jadi ada gum setak pendek kan. Ini kalau yang di dalam ini, udah kecil-kecil dalam pabrik ini. Oh, dalam pabrik ini anak kecil. Oh, banyak anak kecil. Banyak anak kecil ini. Ya. Terus, Pak, kan Bapak kan jaga malam. Mungkin kan di sini tinggalnya, Pak ya, di daerah sini. Mungkin selama Bapak mungkin di daerah sini ada tidak apa seperti ganggu-gangguan di sekitar tempat ini? Lalu pertama kami jago dulu, memang ganggu Pak ya? Iya. Ganggu dia. Ya, ini tadi pergudangan apa, Pak ini, Pak? Pabrik Seng. Ya, pergudangan pabrik Seng di Talang Keramat, Pak ya? Ya, itu jadi dari penjelasan Bapak Fuad ya, sahabat di Goib. Sini tadi ada yang kakinya ada sebelah, memakai tongkat, dan itu juga ada sosok perempuan yang jalannya mundur. Terus juga masih ada beberapa lagi nih yang pernah dialami. Mungkin bukan Bapak Fuad sendiri, yang rekan-rekan yang lain juga. Itu, Pak ya. Iya. Ya, terus tadi saya sempat ini dengar, Pak. Katanya ada kendaraan nih yang sering hidup mati atau yo. Pernah, Pak ya? Yang di belakang. Di daerah belakang, Pak? Iya, di belakang. Yang di tanah kosong itu kan. Tanah kosong, Pak ya? Lapangnya, lapangan itu. Iya. Tuh. Ya. Itulah sahabat Ipsi Goib ya, dari penjelasan Bapak Fuad sebagai penjaga di sini. Ya, Bapak Fuad, mungkin itu saja, Pak Fuad. Ya, terima kasih, Pak ya. Iya. Atas informasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Fuad selalu tetap sehat, Pak ya. Ya, amin ya. Ya, baik, Pak, sahabat Dimensi Goib. Ya. Kita akan mencoba mediasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam saya? Bisa. Kamu sosok yang dari mana? Atas ya. Atas yang Cerobong itu ya. Mungkin bisa dijelaskan pada para sahabat Dimensi, mungkin sosok Anda seperti apa sih? Satu berbulu gitu ya. Mungkin bisa para sahabat, mungkin bisa yang sering kita kenal sebutan sosok seperti ini, sosok gendruwo lah ya, sering kita kenal gitu kan. Jadi kamu memang tinggal di atas sana ya. Jadi kamu tinggal di atas sana, apa sih yang kamu tunggu di sini tempat itu?
Memang teman saya. Oh, memang teman kamu. Ya. Sudah lama. Ada apa? Nah, rame-rame. Kami di sini datang ke sini ingin menguak tempat ini dan sejarah tempat ini. Itu tidak ada maksud lain. Itu kan ya. Nah, saya juga datang dengan baik-baik, tidak ada unsur menyakiti atau saling mengganggu gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan di sini ada sosok apa aja sih? Banyak seperti apa? Percaya? Seperti Anda di situ ada berapa sosok yang di atas sana seperti Anda? Tiga sama Anda kan? Begitu ya, tiga sama Anda ya di atas sana ya. Tapi lebih dominan. Termasuk yang datang tadi? Ya, tapi lebih dominan Anda lah ya di sini ya, di atas sana lebih dominan ya. Duanya nggak terlalu dominan ya. Karena saya udah lama. Kamu udah lama ya. Terus sosok yang lain di sini mungkin Anda bisa jelaskan. Baik, perempuan. Ya, perempuan di mana? Di sana depan sana, di depan pisang sana ya. Kanan cerita penjaga. Sama. Hah? Kita juga banyak perempuan di sini ya, banyak perempuan. Jadi kalau cerita penjaga di sini dalam gudang ini banyak sosok anak kecil. Emang itu benar? Benar, itu sosok jin ya? Iya. Jadi memang apa sih yang mereka tunggu di sini? Tidak ada. Memang dia hanya senang. Hanya senang bermain di sini ya. Banyak temannya. Temannya kumpulan. Kumpulan aja bang kalian ya. Cuma ada yang menguasainya. Menguasainya. Saya. Tidak ada kerajaan. Kamu penguasa bagian sini ya. Kalau bagian sana bukan wilayah ini ya. Kamu kenal dengan sosok yang di sana? Nah. Di sana kan ada sosok macan di sana. Kenal? Kenal. Itu penguasa juga? Kan. Bukan. Gitu. Di sini ada berapa penguasa sih di sini? Banyak. Terasa ya. Masih satu di sini ya. Saya paling kuat. Apa yang kamu paling kuat ya? Jadi apa sih yang kamu punya sih? Apa yang kamu punya di sini? Ada pusaka. Pusaka apa? Kris. Ini punya siapa emang? Punya Anda ya? Itu, punya Anda. Jadi Anda jaga gitu. Anda jaga buat apa sih? Punya saya. Punya kamu gitu. Ya. Terus sosok-sosok yang lain di depan sana ada apa aja? Depan. Benar katanya ada sosok yang kiai. Sosok kiai benar ya? Nah. Ada lagi sosok yang tidak utuh, apakah itu benar? Yang sering menampakkan penjaga di sini? Dia sebenarnya utuh. Dia utuh ya. Dia mati kecelakaan. Ya, kecelakaan gitu ya? Itu sosok jin juga ya? Ya. Sosok jin ya. Ada wanita. Ada wanita di mana? Oh, di situ, depan tadi. Anda sering mengganggu orang-orang yang ada di sini? Tidak. Warga sini tidak pernah? Jadi, sosok mana yang sering mengganggu orang? Wanita. Sosok wanita. Anak kecil. Ya? Ada orang, kan? Gitu. Sosok. Pendek. Pendek. Itu yang sering. Itu sering mengganggu. Cara mereka mengganggu dengan cara seperti apa sih? Menampakkan diri. Menampakkan diri itu berapa perwujudan itu? Banyak perwujudan ya. Mungkin bisa hewan gitu ya. Gitu. Yang suara. Jadi kalau sudah menampakkan diri, apa sih yang mereka dapat dari hal tersebut? Tidak ada, hanya dia senang. Hanya senang aja ya. Gitu. Kami senang pernah. Nah, gitu. Berarti di tempat ini tidak ada petilasan, tidak ada ya? Ini dulunya hanya hutan ya? Hutan sungai itu ya? Benar. Gitu. Terus banyak masyarakat, mungkin orang-orang yang sering datang ke sini banyak? Banyak. Tujuannya untuk apa sih? Cari pusaka. Jadi, terus apa yang mereka kasih buat bangsa seperti Anda? Untuk kekayaan apa sih yang mereka kasih buat seperti Anda? Banyak. Seperti apa sih? Sesajen. Minyak. Sesajen minyak gitu ya. Gitu. Tapi bukan Anda? Atau Anda juga dalam ini? Tidak. Gitu. Itu sosok yang dari mana? Kayu besar belakang. Biar sering di sana. Oh, sosok minta di sana. Sosoknya seperti apa? Besar tinggi, itu seperti Anda lah ya. Mungkin kalau kastanya lebih di atas Anda lah ya. Ya. Ada mungkin ada ini yang mau di
ditunjukin atau di ini diceritakan atau gimana? Tidak ada. Sudah. Terima kasih, akan pulang ya. Ya. Bisa pulang sendiri ya? Sah. Sudah, pulang sendiri ya. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Bisa berkomunikasi? Gak bisa. Kamu sosok datang dari mana? Ujung sana. Kamu sosoknya seperti apa? Perempuan ya. Kamu kenapa kok menangis? Gimana? Sedih kenapa? Iya pak sahabat, katanya dia lagi bersih dia, lagi dan korek sedikit kan. Apa yang kesedihan dia? Coba kamu cerita juga. Apa yang kamu sedihkan? Coba bisa kita komunikasi? Gimana? Gimana? Gimana banyak orang? Di sini nggak apa-apa, nggak apa. Coba bisa cerita cerita nggak? Kenapa kamu malu? Iya. Iya banyak orang. Nggak apa-apa, nggak apa. Nggak mau. Cuma hanya ingin ini menguak informasi dan sejarah tempat ini, gitu kan? Kakak kamu nggak bisa ini, bisa nggak untuk menjelaskan tempat ini? Hah? Gak bisa. Gedung tua. Gimana? Gedung tua. Gedung tua mana? Gedung tua. Gedung tua di mana? Di sini. Di mana itu? Di tempat ini. Tempat ini. Begitu. Coba bisa kamu ceritakan sejarah dan tempat ini? Dulunya, dulunya ada apa sini? Pabrik. Terus? Terus di sini ada apa aja sih? Banyak. Banyak. Ada apa aja? Ada yang. Ada apa aja? Hah? Kamu bersedih kenapa? Hah? Banyak yang mengganggu. Banyak yang mengganggu. Di sini banyak yang mengganggu. Mengganggu, mengganggu siapa? Orang manusia. Orang manusia. Sosokmu wanita ya? Iya. Oh, tinggal di pohon? Tinggal di mana? Sana. Di ujung sana, di luar ini? Pohon pisang, pohon pisang. Enggak. Hah? Pohon pisang. Pohon pisang, pohon pisang itu ya? Iya. Oh, gitu. Udah, kamu keluar dulu ya. Kita akan tarik sosok yang lain ya. Ya? Bisa keluar sendiri? Ayo, bisa. Dibantu? Udah ya, keluar ya kamu ya. Keluar kamu ya. Salam.
Anda sosok dari mana? Dari mana? Ujung sana. Ya. Kenapa Anda masuk? Terpanggil. Itu. Kamu sosoknya seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sosok kamu seperti apa? Hah? Dayang. Oh, Dayang gitu ya. Benar, ntar bohong kamu. Bohong ya, bohong. Benar. Bener Dayang? Iya. Iya. Selendangmu. Kamu udah lama di sini? Udah lama di sini. Anda tahu tempat dulunya sejarah tempat ini? Sini banyak orang apa? Banyak orang sering mengganggu manusia sering mengganggu gitu yang di ujung sana yang sering mengganggu manusia oh yang sosok jin dia ya. Nah, gitu. Jin Anda sosok apa anda sosok apa anda seperti apa sosoknya seperti apa siapa? Dayang. Hmm? yang benar Anda Dayang. Anda coba mengelabuin kami ya, Anda bohongin kami ya, mana Anda Dayang? Di mana rumahmu? Sana. Seperti apa? Jadi sampai di web jadi ya perempuan jadi kayak seperti apa ya melayang di atas ya. Dan dia juga kadang sering juga ke sana ya, ke depan apa itu semua perkantoran ya. Sudah lama di sini? Sudah lama ya. Mengganggu enggak mengganggu ya. Suka mengganggu siapa? Yang di ujung sana. Yang suka mengganggu siapa? Suka mengganggu. Yang di ujung sana. Yang di ujung. Seperti apa sosoknya? Badannya kecil. Ya. Anak kecil seperti itu bukan? Badannya kecil. Kakinya panjang. Badannya kecil, kakinya panjang. Matanya merah. Sering ganggu manusia. Sering ganggu manusia. Yang sering lewat sini. Bikin suara-suara. Di depan itu siapa tuh? Kamu. Ya janganlah mengganggu Entin, ya. Di sini tempatku. Iya, walaupun tempat kalian yang jangan mengganggu. Mereka semua yang di depan sering berisik. Iya, biarkan mereka, manusia, bangsa kami, bangsa mereka, kami bangsa kalian. Berisik. Ya, jangan saling mengusik. Berisik. Ya. Mereka sering ribut. Siapa yang suka ribut? Orang-orang yang di depan. Ya biarin aja bangsa kami yang ribut. Ya. Kok kalian mengganggu kan? Kan mereka kan tidak mengganggu kalian. Mengganggu. Mereka mengganggu. Emang mereka mengganggu seperti apa? Suara mereka besar. Terus? Berisik. Bangsa kalian tidak berisik begitu? Tidak berisik? Tidak. Di belakangku banyak anak kecil. Sosok perempuan di sini. Banyak juga anak kecil. Ada yang bisa kamu ceritakan sama kami di sini? Di sini banyak. Dulu ini tempat apa? Dulunya di sana ada rumah. Ya, rumah. Rumah yang terbakar. Ya. Terus? Kuburan panjang di ujung sana. Kuburan apa itu? Panjang. Jadi tadi katanya tinggal di sini ya? Iya. Sering mondar mandir sini ya? Iya. Jadi hentiin aktivitas mondar mandir ganggu manusia hentiin. Ya. Ya. Kamu ada yang menyuruh? Enggak. Siapa temanmu di sini? Siapa temanmu? Iya. Siapa dia? Tuh. Orang itu. Itu sering. Yang kepala besar itu? Iya. Oh itu. Itu temanmu itu.
Temanmu apa apa pacarmu itu? Teman. Hah? Oh, teman. Ya. Di sini ada kiai. Di masjid tua. Bangsa kalian itu sebenarnya seperti apa bangsa kalian itu? Terganggu, terusik. Terus? Enggak suka keributan. Keributan ya. Kami enggak suka. Ya jadi keributan. Di sini kalian jangan mengusik yang di sini ya, aktivitas-aktivitas kalian yang apa ya? Karena mungkin malam ya. Jadi suara-suara pun di sini ya. Ya kamu pulang dulu ya. Ya, jadi aktivitas-aktivitas bangsa kami jangan diikutin ya di sini. Ya. Iya. Kamu pulang aja ya. Iya. Assalamualaikum. Tidak bisa jawab ya? Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Anda siapa Anda? Anda siapa? Anda sebagai apa di sini? Sebagai apa? Tempatku di ujung sana. Di ujung sana? Sosokmu seperti apa? Sosokmu seperti apa? Sosokmu seperti apa? Tinggi besar. Bisa jawab salam? Bisa menjawab salam saya? Tugas Anda di ujung itu ngapain di ujung itu? Kenapa? Menjaga kawasan. Menjaga kawasan? Iya. Menjaga kawasan seperti apa? Kok perlu dijaga? Tempat. Kenapa? Tempat. Pusaka. Kenapa? Kenapa tempat itu? Banyak pusaka. Banyak pusaka. Pusaka itu seperti apa pusakanya? Bisa ceritakan sama kami di sini? Berbentuk apa pusaka tersebut? Keris. Terus apa lagi? Batu. Ya. Ya. Anda menjaga di sana? Ya. Tempatku. Yang benar. Ya. Ya. Wilayah kekuasaan. Tempat sang raja. Di sini ada raja. Sini kerajaan kami, tempat kami, wilayah kami harus dijaga siapapun yang masuk. Banyak orang kesini. Ada sudah pernah berhasil meminta sesuatu? Ada sudah pernah berhasil mengambil pusaka di sini? Tidak ada. Nah, tidak ada. Kenapa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak yang bisa mengambil. Tidak. Itu pusaka kami. Mereka mengambil dengan cara paksa. Kami mereka suruh pulang dengan cara kasar.
Ya, mereka coba mengajak berjarum dengan saya, kami butuh informasi tempat ini ya. Tempat ini sebelum dibangun pergudangan ini hutan. Nah, sungai. Nah. Terus apa lagi? Ada kejadian-kejadian dahulu di jalan samping kirimu. Kenapa itu? Banyak. Apa? Sosok perempuan yang sering mengganggu. Sosok perempuan sering mengganggu. Manusia yang sering lewat. Mm-hmm. Mereka. Apa mereka mengganggu warga di sini dahulunya? Tidak. 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 Ya. Berdirinya. Ya. Gedung ini. Kami pun. Ya. Jadi untuk. Jangi mereka. Kalau aktivitas kalian yang di sini, ya, yang membuat yang di sini merasa takut, hentikan aktivitas tersebut, ya. Itu bukan dari kami. Ya, tapi bangsa kalian kan mungkin bisa ya bicara sama itu teman Anda. Ujung sana. Ya. Tempat mereka. Ya. Bertempat tinggal. Sering mengganggu warga. Ya. Yang ada di depan. Ya. Mereka yang membuat. Ya, ya. Berisik. Ya, mengganggu. Sahabat MC Goib. Sehingga jadi, mereka sosok yang bercerita jangin sama kita dan sosok yang dari belakang ya, karena di sini masih ada beberapa tempat lagi ya, dan pengakuannya menjaga apa benda ya, yeah. Menjaga benda ya, ya terima kasih lah atas informasi Anda ya, terima kasih ya, orang meminta ya, kita cukupkan sugihan ya. Kita cukupkan sahabat MC Goib yang ya, salah. Kita butuh informasi yang lain. Makam pun tidak terjaga ya, dengan baik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya atas informasinya ya. Iya. Ya. Anda pulang ya. Ya, Anda pulang ya. Iya. Baiklah sahabat Dimensi Goib, saat ini kita berada di tempat yang berbeda, dan untuk kali ini kita mencoba identifikasi dua orang, karena di belakang kita ada pohon dingin sedikit jauh ya. Kita mencoba apa yang ada di sekitar sini ya. Thank you.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Siapa? Assalamualaikum. Oh, iya, dia bisa menjawab salam kita ya. Ya, selamat malam ya. Ya, kami di sini cuma silaturahmi ya. Silaturahmi, dan di sini kami cuma ingin tahu nih, ini tempat apa? Sungai. Sungai. Di sini dulu emang ada sungai. Ada sungai ya? Danau. Ini yang satu ini temanmu? Bukan. Bukan. Assalamualaikum. 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 Anda bisa menjawab salam saya? Kalau saya boleh tahu, Anda perwujudannya seperti apa? Macan ya. Ini seperti macan ya, sahabat SK. Seperti macan ya. Tinggalnya di mana? Di sini ya? Sudah lama di sini? Sudah lama? Anda sendirian di sana? Pernah. Berdua? Sama siapa? Teman saya. Teman? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Anda di sini menjaga sesuatu atau memang sudah lama di sini tinggal? Menjaga. Itu menjaga apa tuh? Pusaka. Pusakanya berupa apa? Cincin. Cincinnya berbentuk seperti apa tuh? Siapa ini? Kenapa? Ada yang datang. Temanmu bukan? Bukan. Dari golongan mana itu? Kalian. Sama dengan saya. Assalamualaikum. Ini Anda tidak mengenal dia? Tidak ya. Anda dari mana Anda? Anda dari mana? Ini sahabat Yusin gue, ini dari golongan yang berbeda ya. Dari golongan yang berbeda ya. Ya. Jadi mereka ini kenapa ya? Berbeda tempat ya, beda wilayah ya. Wilayah ya. Anda di mana Anda? Anda di mana? Tugasnya di mana? Tidak ada hal yang sini. Tempat Anda di mana? Kamu siapa? Tempat Anda di mana? Berani mendampingi. Tempat Anda di mana? Anda bisa mendengar ujung saya? Sungai rumahku. Kamu enggak perlu. Siapa kamu? Dan siapa kalian? Tenang. Menangguh. Ada tempat Anda tuh di mana? Ya? Pulang. Ya. Ini rumah kau. Mana? Di atas. Ya, Anda mau mengganti Anda. Dia datang. Ya. Ya. Tenang. Dia datang. Anda tenang. Anda bisa duduk tenang. Duduk tenang. Anda duduk tenang. Duduklah tenang. Ya. Saya di sini ya. Ya, sahabat di sini. Ini ada dan lain, kamu ada yang lain datang ya ke tempatku. Rumahku. Di rumah Anda di mana? Bisa tunjukkan sama saya di mana? Di mana? Iya, bohong. Di mana? Rumahnya di mana? Tak ke situ.
Anda duduk, Anda duduk. Paskan. Anda duduk. Anda duduk. Nah, dia ini memang berbeda ya. Panggil semua pasukan. Ya, kita lihat dulu. Bawa kesini kepadaku. Siapa penguasa? Siapa yang kalah jadi pengikutku? Sungai yang besar, air yang mengalir di tengah-tengah kita menghadap. Panggil pasukan. Anda tenang dulu. Bawa kesini kepadaku. Anda tenang. Duduk. Tenanglah dulu. Panggil semua. Panggil semua. Rajamu, penguasamu, panglimamu. Panggil. Bawa di hadapanku. Siapa penguasa? Siapa yang menang? Yang penguasa itu siapa? Siapa kamu? Siapa yang penguasa siapa? Saya dan kamu siapa? Ya penguasa siapa? Ya. Ya kita lihat dulu sahabat ini. Apa yang akan dia lakukan ya? Tumbakan pada kalian bangsa jin ya. Jangan penguasa. Jangan mencelakai raga mereka ya. Dan kamu siapa? Ya. Anda bangsa jin jangan mencelakai raga mereka ya. Jangan fisik. Ya, jangan main fisik ya. Ya. Diam. Tenang. Di sini kami cuma mau tahu informasi di sini ya. Sama Anda. Tidak ada gunanya. Kenapa? Kenapa tidak ada gunanya? Kami tidak suka tempat kami diusik dengan kalian kedatangan sini. Yang mengusik kalian itu siapa? Ya. Yang mengusik kalian itu siapa? Kami datang baik-baik ke sini kan? Kami datang baik-baik, kami bertanya baik-baik ya. Ya, kita lihat. Macan hitam. Nah. Siapa kamu? Penelusuran kita malam ini, tadi dari pertama kita sudah dapat ya, yang pertama di dekat musola ya. Dari pertama kita coba satu orang untuk interaksi dekat musola, terus juga karena dari sana yang pertama ada sosok ya, kakek-kakek ya, tapi ya karena dari postur dari kaki kayak tersebut ya, sedikit ya mungkin tidak utuh atau tidak ada kekurangan ya. Jadi energi sana sangat besar. Terus juga dan juga sudah dari mediator kita setelah kita mediasi ya, di sana juga ada sosok perempuan dan juga sana ada juga kerajaan dan sosok besar tinggi juga di sana. Ya, jadi kesimpulannya untuk malam ini ya, malam ini penelusuran kita di
daerah Talang Kramat di pergudangan, ya, karena di sana banyak menyimpan cerita dari mulai ya, dari beliau ya, yang ada di musola tua, juga sosok perempuan yang suka dari pengakuan Bapak Fuad yang kita ajak ngobrol, ya, katanya ada sering juga kendaraan yang suka bergerak sendiri, ya, yang suka bergerak sendiri. Dan di sini saya jelaskan dari sosok gambar lukisan yang saya visualisasikan melalui kanvas malam ini. Ini sosoknya kakek-kakek, ya, kakek-kakek. Dan sini kita nama beliau, ya, sini ada nama Ki Ahmad Rasik, ya. Jadi beliau sudah lama di sana di dekat sebuah musola, ya, karena dia sudah lama menunggu di sana. Dan setelah kita perhatikan juga di sana juga ada semacam pusaka juga, ya, ada seperti kendi, ya, ataupun juga seperti keris di sana, ya, yang ada di dekat beliau. Terus juga beliau adalah sosok tuh yang arif, bijaksana, ya, mungkin karena ada yang salah nih yang datang ke tempat tersebut, ya, mungkin secara tidak permisi, ya, kepada yang punya tempat tersebut, mungkin juga ada kemarahan dari beliau, ya, itulah. Jadi itulah sahabat di Mensikoi dari beberapa mediasi kita malam ini, ya. Jadi intinya di sana sebuah pergudangan, ya, di sana ada kerajaan jin, di sana juga ada, ya, beberapa sosok seperti macan, ya, laki-laki dan perempuan, ya, mereka menjaga sebuah benda juga di sana, ya, mereka juga tidak mengganggu, ya. Jadi mereka pun, ya, kalau kita masuk secara baik-baik, insya Allah mereka pun tidak akan mengganggu bangsa kita. Itulah sahabat Insyaid untuk musim malam hari ini. Karena saat ini, ya, mungkin dalam keadaan kita juga, ya, dalam keadaan di negeri kita juga sedang dilanda musibah, ya, karena adanya virus yang saat ini sedang beredar, yaitu virus corona, ya, COVID-19 yang mungkin sedang marah-marahnya. Ya, mudah-mudahan, ya, kita, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita bersama-sama untuk melawan virus tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak akan menimbulkan masalah yang besar, tidak akan menimbulkan kendala yang besar atau kesulitan yang besar jika kita tidak bisa mengatasinya. Ya, insya Allah segala sesuatu ada cara, segala penyakit pun ada obatnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk malam ini kita cukupkan sampai sekian. Ya, saya Senyawa Suropati beserta tim Dimensi Goib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.